menyambut tubuh dan darah Kristus, karena mereka meyakini bahwa mereka sudah mampu bertanggung jawab dalam hal iman mereka kepada Allah. Telah hadir di hadapan Bapak Pastor para orang tua yang mengantar anak-anak mereka untuk menerima komuni suci untuk yang pertama kalinya. Gereja Allah yang kudus, saya menerima dan memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam hidup ada dia terhidup.
ada kelanjutan pada kedua, ketiga, sepanjang itu. Dan tidur di kamar. Agar yang pertama, kedua, dan selanjutnya seluruh hidup adalah orang tua kembali sendiri. Dibantu oleh komunitas, dibantu oleh sendiri, dibantu oleh kesehatan. Tetapi yang terutama dan terpenting adalah peran dari orang tua dan bayi sendiri untuk meneguhkan agar benih-benih iman yang mereka sendiri akan perbaharui hari ini, janji-janji baptis yang pernah diambil atas nama mereka dengan kesadaran di usia mereka, mereka akan membaharuinya. Mereka mengambil komitmen sedikit lebih selain tanggung jawab dan peran orang. Kita berkumpul di sini untuk merayakan perjamuan makan bersama dengan Yesus. Inilah baru pertama kalinya kami akan mengantar tubuh dan darah Kristus. Sebentar lagi kami untuk pertama kalinya pula mengambil bagian dalam seluruh perayaan Ekaristi. Betapa senangnya hati kami semua bahwa bersama dengan Yesus, bahwa bersama dengan Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik serta umat sekalian boleh bertemu dengan Yesus. Kita yang Engkau ucapkan dalam kurban yang istimewa, yang dulu Kau persembahkan di kayu salib dan yang kini Kau ulangi setiap hari di dalam Ekaristi. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka dari Engkau dan selalu membantu mereka menemukan Engkau ya Tuhan, sehingga jika mereka sudah menginjak usia dewasa, kami akan membawa mereka sekali lagi kepada-Mu agar bersama Engkau mereka memasuki jenjang kehidupan yang Engkau pilih sendiri untuk mereka masing-masing. Bapak Pastor yang terkasih, kami wakil dari orang tua anak-anak ini menyerahkan mereka untuk dapat menyambut komuni bersama. Lewat pendampingan para pendamping, sekarang mereka sudah siap. Kami mohon supaya Bapak Pastor memperbolehkan mereka menyambut komuni bersama. Terima kasih. Anak-anak terkasih bersama orang tua dan kami. Kami dilahirkan ke dunia sebagai anak-anak dari orang tuamu yang sangat kamu cintai. Beberapa hari sesudah kelahiranmu itu kamu dibawa ke rumah Tuhan untuk dipermandikan. Itu merupakan hari kelahiranmu yang kedua, yang kadang kita lupa. Kita tidak rayakan. Kita hanya ingat yang dibuat kita berlupa yang ini. Permandian kudus itu merupakan sakramen yang menandai kalian sebagai anak-anak Bapa yang suci. Pada hari ini Bapak Surgawi itu mengundang kamu untuk pertama kalinya ke meja komuni. Kamu akan makan roti dari surga yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu bersyukurlah kepada Allah dengan segenap hatimu, karena hari ini sungguh hari yang indah dan bahagia. Anak-anakku yang terkasih, apakah yang kamu minta dari ibu gereja? Kami minta untuk menyambut Yesus sebagai santapan jiwa kami. Apakah yang
Tuhan Yesus dalam jiwamu? Yesus akan menguatkan kami. Dia akan menolong kami supaya kami akan selalu mendengar firman-Nya dan menjadi anggota-anggota kuatannya yang besar dan sangat bergembira. Bila mana engkau mendengar suara
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungan jawaban atas nyawanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Dan menguji aku.